Anjir. Pencipta Meta Knocken, yoi Knocken, gue solo squad guys. Jadi Knocken bodo amat gue. Yang penting gue dapet kill, happy kan. Wah anjir gak ada jata. Shotgun. Surprise, motherfucker. I need a weapon. Tuh, lihat ngebug, gak bisa nebug. Kadang gitu emang tombolnya. Ya Allah, udah dot lama, gagal pula. Demi hemat peluru guys. Dia pikir gua lagi sibuk nembak yang lain. Di rumah itu sumpah. Tuh gimana ya guys? Enemy spotted. Wih. Terus guys ya, nih aku ajarin guys, mumpung gua masih inget nih. Kalau nembak, kalau spray lu udah berantakan, jangan lu tahan terus di gini. Jangan, di gini ya. Gitu, jadi 4 peluru gitu, 4 peluru gitu. Jadi pertama lebih hemat pelurunya, kedua juga recoilnya lebih gampang buat diatur. Jadi jangan di spray ini ya, dipaksa ke spray gitu. Sabun, ya apa ya guys? Sabun coklat. Itu gue yang sabun apa gimana guys? Itu ada orang coy di belakang mayat. Sumpah.
apa sih guys? Wih, yang nonton 5.000 orang. Gege banget yang nonton 5.000 orang, brother. Dari lalat cari duit buat beli vest sama helm, anjir sedih banget. Tapi cerita-ceritanya di sini cari lalat, jadi lalat putus cari duit buat beli vest guys sama helm. Lalat aja pengen jadi manusia, kita pengen jadi lalat malah di game. Aneh emang coy. Mau ngajakin duel loh. Mana nih orang? Target locked. Apa tuh? Tiga anjir. Mampus lo, oh, gila. Gua adalah lalat terbaik guys di Erangel ya, sumpah. Enemy spotted. Mau dicuri anjir. McLaren gua mau dicolong guys. Ini udah kayak tukang parkir coy. Ya kan kita waktu parkir di Indomaret kagak ada tuh abang-abang. Tapi begitu kita mau keluar ada tuh dia. Anjir tajir banget. Lebih enak bunuh orang daripada mulung jadi lalat guys. Lantas gunanya game ini apa guys kok gitu guys. Gua kejar nih orang lama, tapi dia berdua sih. Gua kejar anjir, gua emosi guys. Sumpah gua emosi. Kejar yuk. Gua kelas buat kali satu lagi. Iya bang, sabar bang ya. Selamat, Anda telah terbegal. Pengejaran di sini langsung dilakukan saja sama McLaren. Kita lihat di sini. Hit parah maksudnya anjir. Nggak mati juga. Gua kejar lu sumpah, gua abong, gua emosi guys. End dulu. Jaga-jaga, takut-takut gua kalah kan ya, ya kan, ya kan. McLaren gua diambil anjir woy. Maling. Maling anjir, wah ini dia nih, gua kejar McLaren belum, gua kejar lu. Guys, gua kalau mati gak apa-apa ya teman-teman. Anjir, AWM. Angled. Wih, mundur. Wih, McLaren gua. Maling McLaren dia, guys. Gila lu. Mau kemana lu, bro? Gua kejar lu, sumpah. Kejar gak, guys? Kejar gak, guys? Alah. Udah gitu aja gue kecau murahan guys. Anjir ada orang peran bangke. Beda tim ini harusnya. Kenapa gue langsung lihat ke arah pohonnya? Karena pertama dia pakai baju warna putih. Kedua dia ngambil supply itu pelan-pelan. Terus ngelihat ke arah rumah. Berarti yang di rumah itu bukan temen ya harusnya ya. Terus gue ngelihat kalau gue berhenti di tengah-tengah. Terus gue ngambil supply bunuh dia. Yang atas ini bisa ngedokin gue guys. Jadi gue prediksi di atas ada orang. Ada juga main sambil ngomong bangke, bangke.
Mati gua. Lu kok hilang? Apa sih? Musuh yang ngecheat kah? Musuh mana coy? Ngecheat kah musuhnya? Pohon? Pohon kiri? Mana pohon kiri? Ini? Wah sumpah horror. Bam 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 bam. Mohon maaf ya bang ya. Wah anjir masih kenok bangke, bangke horror banget. Tenang, tenang Andrew, tenang jangan panik. Oh tuh juga liat ya. Itu apa? Itu headshot. Satu lawan 4, satu lawan 4, ini satu lawan 4. Ini orang di rumah ini harusnya kumpus ya. Dia gak zone, dan dia tahu satu lawan 4 guys. Lawan 4 harusnya. Panik kumpus. Orang jangan kaki harusnya. Ya anjir anjir. Tiganya cuman decoy doang. Bohongan asu. Masum. Haduh anjir. Anjir! Ah, anjir banget lah. Jadi ternyata tuh ya, satu orang ke kiri ngeflank dari rumah ya. Kalau dari kita dari kanan ya. Dari kanan dia ngeflank, terus satu mobil bertiga ngebait nabrak. Wah, anjir. Anjir, ku pikir dia tuh di ah, anjir lah. Broza pula eh. Ih, anjir, anjir bangke, bangke. Asum, asum.